Family, welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to a social experiment about Palestine. This video was suggested by brother. This video was suggested by brother Lutfi Tirmakai. I say thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by Nusan Tara, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So inshallah, we'll get started with the video in just a couple of seconds. And at the end of the video, I'll share with you guys my observation and reaction. So if you want to see it, then please stay until the end of the video. With that said, guys, now let's get started. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There's no English subtitle, bro. Turn on the YouTube auto-generated. And there are some words that are not really close, but I think we can get a gist of what they're trying to say. I think he's trying to offer people money and ask them to step on the Palestinian flag. Sejak puluhan tahun lalu, konflik Palestina dan Israel tidak pernah terselesaikan. Ada jutaan manusia yang menjadi korban kezaliman Zionis Israel. Lantas, bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia memberi pembelaan terhadap Palestina? Hari ini saya akan membuat satu challenge, bagaimana kecintaan rakyat Indonesia untuk Palestina. Saya Bahasa Jelajah, selamat datang di NPC Social Experiment. The goal is to try to find out how much Indonesian people love Palestine, and we're going to do the social experiment. So. Permisi, Pak. Mau tanya boleh, Pak? Bapak tahu nggak ini bendera apa? Palestina. Palestina, iya okay. Betul, Pak. Kalau saya kasih uang nih, Pak. Yeah. 1 juta. Mm. He's offering them 1 million, I guess, the Indonesian rupiah. And ask them to step on the rasanya, Pak? Karena kita sama saudara se-Islam. Oh, gitu. Jadi karena kita persahabatan negara itu harus perlu. Hmm. Karena hidup ini perlu kebersamaan. Masya Allah. Jadi, semua orang, manusia harus hablum minannas, hablum minallah. Semua dunia ini harus kita jaga. Hablum minannas. Atau gini aja, Pak. Kamera saya matiin. Bapak tetap pijak bendera ini. Enggak mau saya. Enggak mau ya, Pak ya. Bumi ini kita jaga untuk perdamaian. Ada sesuatu yang mau disampaikan enggak sama orang Palestina, Pak? Atau negara Palestina? Insyaallah Allah memberikan rahmat semua kepada orang-orang yang muslim, yang mukmin. Ya, karena kita ini Islam rahmatan lil alamin semua. Ini semua punya Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Bapak nggak mau nerima uang 1 juta ini, Pak? Enggak. Karena saya terus terang aja. Bukan uang yang kita selesaikan. Keimanan. Not all about the money, ya. Keimanan kita sebagai manusia. Masya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Okay. Sudah mau diwawancara. Siap. Ini, Pak, sebagai bentuk penghormatan saya mau kasih ini, pin. Ini apa? Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, misi Bang. Ini Abang tahu nggak bendera negara apa? Palestina. Palestina. Kira-kira kalau saya kasih uang 1 juta, tapi Abang injak bendera ini, mau nggak? Kenapa alasannya? Injak mah nggak sanggup. Injak doang nih. Nggak Bang. Nggak mau. Gak mau ya? Gak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau diinjak mah gak berani. Gak berani ya? Kecuali kalau dipeluk mau. Ya. Oh gitu. Injak aja ya. Iya. Honestly, give me a hug. Ini kan bukan negara Abang ya kan? Iya. Saya bisa suruh matiin ini. Kameranya saya matiin, ya kan? Tapi Abang tetap injak dapat 1 juta, gimana? Ah, gak sanggup. Kenapa? So you can get the camera turned off. Jadi, I'm giving the million. Would you still like kita, ya? Not that one? He's like, no, I don't want to do that. Aman. Amin, amin, amin. It's not all about the money. It's about the respect, the love, and we're all brothers. No, there's no nothing can come in between. For example, right? The money to disrespect one another, especially like Palestine and how they've been struggling for years now, right? Or not decades. Nusantara Palestina Center. Ini sebagai bentuk kecintaan orang Palestina sama ibu.
Kasih ya. Bapak tahu nggak ini bendera apa? Bendera mana? Palestina. Betul, Pak. Nih, coba Bapak pegang dulu, pegang dulu. Pegang dulu. Coba hitung berapa, Pak? Maksudnya? Bapak hitung dulu, hitung. Hitung. Ada berapa itu, Pak? So, even though you see the brother has a little shop. 4, 5, and I guess he just sells food. That's probably a lot of money for him, you know, maybe like a month's worth of salary. Tapi Bapak injek bendera ini. Gimana? Gimana, Pak? Enggak ada. Saya matiin kameranya. Saya matiin kameranya. Kan tahu. Enggak. Kan tahu ini negara apa? Palestina. Palestina dijajah sama siapa, Pak? Sama Israel. Sama Israel ya. Serius nih, uang udah diambil nih, Pak. Uang udah diambil. Enggak. Sama udah tetap ya. Oh, gitu. Ya udah, makasih, Pak. Maaf ya. Bapak udah ini menghargai simbol negara orang lain ya. Saya mau kasih sesuatu sama Bapak. Nih. Ini saya kasih ya, PIN dari NPC, Nusantara Palestina Center. Bapak tahu Palestina negara yang dijajah? Iya. Ada doa nggak? Doa khusus untuk orang Palestina? Semoga sabar aja dah. Ya gitu ya, Pak ya? Itu aja, Pak. Makasih ya, Pak. Susah mengungkapinya. Bapak ini, kenapa Bapak tahu bendera Palestina, Pak? Ya emang dari dulu emang udah tahu. Udah tahu ya? Oh, keren, keren. Bapak ini keren. Assalamualaikum. Misi, boleh ini nggak? Minta waktu sebentar. Tahu nggak ini bendera negara apa? Kalau saya kasih uang 1 juta, ini, tapi injak bendera ini, mau nggak? Mau nggak? Ini duit 1 jutanya? Alasannya kenapa? Alasannya lebih berharga. Alasannya lebih berharga. Bags more valuable than the 1 million you're offering me. 1 juta. Masya Allah. Ini saya mau kasih hadiah sama Bang. Ini kami dari Nusantara Palestina Center. Ini sebagai bentuk hadiah. Makasih banyak ya. Makasih ya. I think the little button he's giving them, it says I love Palestine. So I'm guessing, but he hasn't Bapak shown tahu ini bendera apa? Tahu nggak ini bendera apa? Palestina. Kalau saya kasih uang 1 juta, ya kan? Ini uang 1 juta tuh, ya kan? Tapi Abang injek bendera ini, gimana? Masih saudara nih. Hah? Masih saudara. Masih saudara. Oh, jadi kita sama Palestina saudara? Masih. Jadi alasan Abang nggak mau nerima 1 juta karena masih saudara? Masih saudara. Oh, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Abang tahu bendera ini negara apa, Bang? Palestina. Coba tolong pegang, Bang. Kalau saya kasih uang 1 juta, Bang, iya. Tapi Abang injak bendera itu gimana? Enggak, ini kan ini bendera negara lain. Otomatis kalau bendera Indonesia diinjak. Kan bukan negara kita. Ini kan negara orang lain, Bang. Abang terima aja. Abang tapi injak. Enggak mau. Kan penyebaran Islam dari sana. Oh gitu. Jadi nggak mau abang yakin nih nggak mau terima ini nih. Assalamualaikum, Mbak. Mbak tahu nggak ini bendera negara apa? Palestina. Ini negara apa? Palestina. Nih, saya kasih uang nih kan. Pegang uangnya dulu. Telephone store. I'm looking like what cell phones are there. Saya kasih uang 1 juta, tapi Mbak injak bendera ini. Gimana? Nggak mau? Alasannya kenapa? Palestina kan udah dijajah puluhan tahun. Jutaan korban kan? Banyak kan? Ada sesuatu nggak ya yang Mbak mau sampaikan ke orang Palestina atau negara Palestina? Sabar. Terus sama Mbak? Kalau bantu teriakin merdeka untuk Palestina, boleh nggak? Merdeka Palestina. Ini Mbak, sebagai bentuk hormat penghargaan dari saya nih, saya kasih ini pin ini nih. Nah, ini buat masnya satu lagi. Terima kasih ya. Nice, give him 2 buttons. And go restaurant, okay?
Abang tahu ini bendera-bendera negara apa? Palestina. Coba tolong pegang, Bang. Bang, kalau saya kasih Abang nih uang 1 juta, ya kan? Tapi Abang injek bendera ini. Hah? Enggak mau. Alasannya kenapa, Bang? Negara Islam. Negara Islam. Jadi yakin nih Abang enggak mau ambil 1 jutanya. Nih, Bang, saya mau kasih kenang-kenangan untuk Abang. Ini kami dari Nusantara Palestina Center. Namanya NPC. Ini kenang-kenang untuk Abang. Tahu enggak ini bendera negara apa? Palestina. Coba pegang dulu, Bang. Pegang dulu. Oke. Okay. Well, everybody knows. Bendera negara apa, Bang? Which country's flag it is. Ya. Kalau saya kasih uang 1 juta ini, yeah. Tapi Abang injek bendera ini. Injek bendera. Iya. Palestina. Heeh. Diinjak sama Bang. Palestine. Tapi dapat 1 juta. Saudara yang masih seagama. Masih seagama. Seagama. Ya. Kan Palestina udah dijajah puluhan tahun ya, Bang. Jutaan orang jadi korban. Betul. Ada sesuatu yang mau disampaikan enggak buat rakyat Palestina? Buat rakyat Palestina. Atau ya, negara Palestina. Istilahnya semoga aja biar pada sehat kuat semuanya menghadapi semua. Kalau merdeka harus merdeka itu. Iya, iya, iya. Bilang, Bang, kasih hadiah merdeka untuk Palestina. Merdeka buat Palestina. Karena Abang udah masuk di sosial eksperimen NPC ya. Iya. Kita dari NPC ya, mau ngasih hadiah nih berupa pin. Saya hormat Palestina. Ya, aku cinta Palestina. Mas, halo. Saya tempel di sini ya. Oh, keren. Bilang, Bang, merdeka, Bang. Merdeka Palestina. Pak, tempat sholat kemana ya, Pak? Ya, tempat sholat. Sana. Sholat. Mau tanya boleh, Pak? Mau tanya boleh? Iya. Mbak, tahu bendera ini bendera apa, Pak? Negara apa? Palestina. Palestina? Iya. Kalau saya kasih 1 juta, Bapak injak bendera ini gimana, Pak? Enggak. Gimana, Pak? Ini 1 juta. Like, Pak? Nah. Gimana, Pak? Don't say you're crazy, what's going on? I don't want to do that. Oh, gitu. Kenapa, Pak? Keep your money. Enggak tahu, Pak. Walaupun tahu, kita hargain dong. Oh, gitu. Iya. Kan orang enggak tahu, Pak. Cuma saya sama Bapak aja. Walaupun Bapak tahu, tapi moralitas kita ada enggak? Ada enggak? Iya, iya, iya. Makasih, Pak. Oke. Ya. Saya mau ngasih sesuatu sama Bapak. Apa? Ini, Pak. Ini ada kamera di situ tuh. Saya lagi buat sosial eksperimen, Pak. Oh. You know, first it shows that everybody in Indonesia's whole lot knows the Palestinian flag, and they got a lot of love for them. You know, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala keeps everybody in Indonesia safe and gives them more so they continue to support those who are being oppressed. And we pray that Allah subhanahu wa ta'ala brings peace in Palestine and forgive all those who have lost their life and give their family suffer. So thank you very much, guys, for suggesting this. Video is really heartwarming. I hope you guys enjoyed it. If you did, then please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, you can put your suggestions in the comment section below. As always, guys, terima kasih. Thank you very much. Shukran, merci, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.